yang banyak banget. Wow. Ada body scrub, terus ada lotion, dan ada juga body wash. By the way, produk ini tuh udah dijamin keamanannya ya, karena udah BPOM dan aman juga buat vegan. Oh iya, kita tuh dikirimin dua varian. Yang pertama ini ada The Sparkle of Moonlight, yang kedua ada Memories of Galaxy. Nih. Oke deh, kita langsung mulai aja yuk. Nih, yang pertama ada body scrub. Ini tuh fungsinya untuk melembabkan dan membuat kulit tampak lebih cerah. Terus ini tuh teksturnya ya, kayak lotion gitu dengan butiran scrub tertentu saja. Kita coba ya. Pertama varian Memories of Galaxy dulu. Ini tuh warnanya pink keunguan gitu. Dan wanginya itu kayak buah peach gitu, segar. Dan varian ini tuh ada kandungan niacinamide-nya, populer banget di kalangan perskincare-an karena itu tuh bagus banget buat kulit. Terus kita coba yang The Sparkle of Moonlight. Ini tuh warnanya abu gitu. Terus wanginya tuh kayak lebih kemanis gitu. Dan di dalamnya ada kandungan alpha arbutin. Ini tuh untuk menutrisi kulit dan kayak antioksidan. Kalau dari wanginya aja, aku suka yang Memories of Galaxy karena seger gitu. Tapi kalau kamu sukanya yang manis, lebih kelembut gitu, mau pilih yang warna abu ini. Untuk beauty scrubnya ini tuh gak kasar ya, jadi kulit tereksfoliasi dengan baik dan halus. Oh iya, kalau misalkan produk kamu ini udah habis, tempatnya ini bisa digunakan sebagai media pot tanam ataupun bisa juga sebagai tempat nyimpen brush, makeup brush gitu. Sayang bumi ya. Terus selanjutnya ada body lotion, bisa bikin kulit tampak cerah dan lembab. Mari kita coba setiap varian ya. Ini lotion yang Memories of Galaxy, ada kandungan niacinamide-nya dan vitamin E-nya ya. Mencegah penuaan dini dan menutrisi kulit. Terus kalau yang The Sparkle of Moonlight, ini lengkap dengan olive oil dan alpha arbutin. Warna kulit jadi lebih rata dan kulit tampak lebih kencang. Nih, untuk tekstur produknya, lotion gitu, halus dan gak bikin kasar tentunya. Dan yang terakhir ada body wash. Nih, kalau ini ada sedikit berbeda ya, karena warnanya ini bening dan berbentuk gel gitu. Mari kita coba. Nih, yang aku lihat ini tuh kayak ada glitter-glitternya gitu. Kelihatan gak ya di kamera? Coba aku bilas dulu ya. Nah, setelah aku coba bilas tadi pakai air, busanya lumayan banyak ya, padahal aku pakainya sedikit kan tadi. Agak licin gitu, jadi lebih halus kulit. Nah, selain ada dua varian tadi kan aku cobanya Memories of Galaxy sama The Sparkle of Moonlight. Ada juga varian lainnya dari Mibel Skin ini, yaitu ada Crystal Made of Stardust. Nih produknya kayak gini gambarnya. Bedanya ini memiliki kandungan vitamin C yang kaya akan kolagen. Oke deh, kita selesai review kali ini. Yeay! Oh iya, aku ada kelupaan. Nih di dalam boxnya itu tadi ada stikernya gitu dari Mibel Skin. Dan ada thank you card-nya gitu. Ini ada quotes dari Mibel Skin-nya. Whatever the color of our skin, we stay beautiful with healthy skin. Langsung, ini quotes ada. Nah, kalau kalian mau order produk yang aku review tadi atau mau varian lainnya, juga bisa langsung search aja Mibel Skin di aplikasi Mosello atau di web mosello.com. Dan kalau produk kalian mau review, kalian bisa langsung aja kirim email ke benadis@mosello.com. Oke deh, sekian ya. Sampai jumpa di episode